Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Mari belajar perkalian 4 dengan garis. Kita mulai dari perkalian 2 kalikan 4. Di sini kita bisa gambarkan ada 2 garis dari kiri ke kanan dan ada 4 garis dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita hitung titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Kita lanjutkan dengan 3 kali 4 sama dengan, kita buat 3 garis dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, dan 4 dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita hitung titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian kita lanjutkan ke 4 kali 4. Ya, di sini kita buat 4 garis dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, dan 4 garis dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4. Kita hitung titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, sekarang kita coba 5 kali 4. Kita buat garis dari kiri ke kanan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dari atas ke bawah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kita hitung titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Sekarang kita coba 6 kali 4. Kita buat garis sebanyak 6 dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dari atas ke bawah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kita hitung titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Jadi sama dengan 24. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, dari sini adik-adik bisa melanjutkan sendiri. 7 kali 4, 8 kali 4, 9 kali 4, dan 10 kali 4. Selamat belajar. Betul.